Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Asad Jelajah, tentunya tutorial untuk semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang tutorial bagaimana cara install Microsoft Office. Tentunya kalian semua sudah tahu apa itu Microsoft Office. Jadi komputer kalian, laptop kalian yang saat ini di dalamnya ada Microsoft Office Word-nya, ada Microsoft Office Excel-nya, ada PowerPoint-nya, itu bukan bawaan laptop. Jadi sekalipun kita beli baru, kita beli komputer baru, laptop baru, tidak semuanya di situ ada program Microsoft Office-nya. Jadi ibarat kita beli HP baru, tentunya di situ masih kosong, belum ada aplikasi-aplikasi yang terinstal. Begitu juga dengan laptop. Kalau kondisinya laptop baru, jadi kita perlu install aplikasi-aplikasi yang akan kita butuhkan untuk kebutuhan kuliah kita, kebutuhan kerja kita. Jadi seperti yang ada di tampilan Windows ini, itu memang belum ada apa-apanya. Makanya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua agar nanti teman-teman semua bisa tahu bagaimana cara install Microsoft Office. Oke, langsung saja ke pembahasan. Jadi sebelum kita install aplikasi Microsoft Office, yang perlu kita persiapkan, kita butuh master aplikasi. Master aplikasi itu adalah bahan bakunya. Coba di sini saya punya master aplikasi Microsoft Office 2013. Ini coba kita buka dulu untuk bahan bakunya atau master aplikasi Microsoft Office Word-nya. Setelah kita buka foldernya, coba kita cari di situ ada file biasanya namanya setup. Kalau sudah ketemu, kita bisa klik dua kali untuk memulai proses install. Di sini ada dua pilihan, yaitu install no, bawahnya ada customize. Jadi kita bisa memilih di antara keduanya. Install no artinya kita setuju bahwa semua aplikasi Microsoft Office akan kita pasang di komputer kita. Ya, di dalamnya termasuk ada Microsoft Office Excel, ada PowerPoint, ada Microsoft Word, dan yang lain-lain. Namun ketika kita tidak ingin semua aplikasi Microsoft Office itu kita install, dan mungkin kita hanya ingin menghilangkan salah satu dari paket Office tersebut, kita bisa memilih customize. Nah, untuk proses ini butuh waktu antara 3 menit sampai 5 menit tergantung spek laptop atau komputer yang kalian pakai. Semakin speknya tinggi, itu nanti prosesnya semakin cepat. Oke, kita tunggu saja. Bisa sambil ngopi, bisa sambil ngemil. Apabila ada yang kurang jelas, bisa silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Oke, untuk tutorial cara install Microsoft Office Word sudah selesai. Begitu mudah, sangat mudah, tidak ada yang sulit sama sekali. Jadi silahkan teman-teman semua setelah nonton video tutorial ini bisa langsung dipraktikkan sendiri.
cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mampir di channel Asa Jelajah, tentunya channel tutorial untuk semua. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya, selamat belajar. Salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.